Oh mein Gott. Oke, okay, assalamualaikum semua. Bertemu kami lagi. Cik Di, Cik Nak kaki jalan. Tapi dalam masa lockdown, kita buat kaki makan. Okay. Review. Kita review lah. Review secara percuma. Kita tolong untuk nak wawarkan saja produk anak-anak muda ataupun peniaga-peniaga di Langkawi mahupun peniaga lama ataupun peniaga baru. Anda boleh terus contact kami dan boleh hantar ke rumah dan kita boleh buat review terhadap produk anda. Produk anda sedap, kami tolong war-warkan. Okay, macam baca berita tau. Gaya tu. So, kita ni bukan nak cakap apa lah. Oh, my crush. So, dalam banyak-banyak, orang panggil ni, Kokoja. Kokoja sangat banyak di pasaran, tetapi Kokoja dia ni special setelah menjalankan R&D. Yang dikatakan sebanyak 3-4 kali juga R&D dan akhirnya mendapat satu formula yang lazat. Yang lazat. So, yang ni besar. Jadi, kita tak tepilah. Kita tak payah makan besar tu, kita simpan. Orang Langkawi buat. Orang Langkawi buat, nyok cabang. Nanti kita tag dia. Nanti kita tag dia. Okey, cepatlah buka. Yang ni hak besarnya, dia ada dua saiz. So kita tak tepi dulu. Kita buka kecil lah, kita makan kecil lah. Peminat tegar, Kokoja. Boleh sak sikit. Dia abang ada tiga cara untuk makan. Tiga cara. Satu, yang pertama, makan terus macam tu. Yang kedua, dia boleh buat. Tu kan rogi weh. Alah, rogi lah. Putih kot lantai yang makan. Okey. Kau boleh makan lantai weh. Bukan, dia terbawah ni je. Ha, cepat. Tapi sikit ni, lindung. Okey, ni cara yang pertama. Oh. Tak yahlah sampai dia angkat. Dia nak buat crispy. Makan sikit. Makan cara pertama. Cara yang pertama tu. Tak pernah makan Kokoja semua hidup. Ni baru nak makan. Sedap rupanya tu. Ya. Ni orang pun lagi apa? Okey, tu yang pertama. Sedap kan? Sedap kan? Coklat lah, coklat. Okay. Dengan apa dia? Dia buah botih beras ke apa dia? Bukan tahu kan? Botih beras, coklat dan minyak. Okey, so yang pertama. Okey, sedap lah. Kokoja dia sedap. Kedua, kita cuba makan dengan dia kata buat sandwich. Untuk macam ni lah. Tengah roti. Tengah roti lah. Okay. Ya. Obo dalam ni. Macam tu. Okey. Buat macam jam ah. Buat macam jam tu kan. Okey. Patahkan. Tebuh gitu nah. Patah lipat gitu jelah. Nah. Oh. Isi lebih nah. Dengar bunyi kerak-kerak tu. Kau rasa dah? Nah, makan pula. Sampai tak? Maksudnya? Untuk breakfast yang cepat, kalau tak pagi-pagi macam aku nak breakfast yang cepat, sediakan roti tu, bubuh Kokoja, keruk-keruk-keruk, kena dengan kopi. Ah, mantap. Macam makan, Koko Crunch, letak susu, full cream milk. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit je lah nak. Haa, bagi api dia sikit lah. Masukkan Koko Crunch. Sebenarnya. Rasa tak? Sapa dengan Koko Crunch? Sedap weh. Bubur susu sikit. Saya suka susu banyak. Kalau dah. Cek. Kan macam Koko Crunch tapi macam Koko Crunch. Tapi rosi mini. Sedap. Ini sedap. Mantap orang Langkawi boleh buat ni. Sedap. So, itulah. Ini saiz besar. Dia ada saiz kecil. So, aku tag Facebook owner. Dan kalau sampai apa minat pun terus boleh contact dengan owner. So, kami bagi review yang ikhlas. Memang sedap. Dan juga kita nak beritahu, minta tolong hampa komen, like dan share. Dan review ni ikhlas. Yang penting sampai dekat hampa memang tak apalah. Ha, kalau hampa rasa nak berkongsi dengan orang lain, share. Terima kasih. Okay, jumpa lagi dalam review yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Terima kasih, gang. Tuan-tuan, macam mana? Angik dah tanya aku. Tanya.